Sebuah keluarga meluahkan rasa kecewa mereka selepas memeriksa minuman kotak berjenama yang dibeli di salah sebuah kedai di Masai. Menurut mereka, kebersihan minuman tersebut mula diragui, biarpun ianya adalah minuman buatan Malaysia. Ianya selepas mereka terjumpa benda asing di dalam minuman tersebut biarpun tempoh ekspirnya masih ada setengah tahun lagi. Selepas video ini itulah, beberapa orang netizen mengakui pernah terkena dengan jenama minuman yang sama. Hello guys, selamat sejahtera kepada semua. Saya beli air ini di kedai Green Apple yang berada di Jalan Masan. Saya beli pada pukul 2 lebih. Saya beli barang mengikut nenek, ibu, bapa semua. Selepas beli, saya balik rumah, saya tengok. Masa tu ayah saya sudah minum. Selepas ayah saya minum, ada benda keluar dari kotak tu. Jadi ayah saya tak minum lah. Balik rumah, saya cek, saya buka, saya tengok dalamnya ada berada macam ni. Ada macam ni. Yang ni saya rasa macam basi, sudah basi ke apa saya tak tahu. Tapi ada dalam macam ni. Sila siapa yang beli, sila berhati-hati. Yang beli tu jangan terus minum. Tuang dekat cawan baru minum.